gagal. Motorsport itu kejam. Hai, assalamualaikum. Salam motosukan. Salam 5 Ramadan. Alright, jadi hari ini hari yang mau cekap. Hari yang ditunggu-tunggukan lah ha, dalam masa tempoh 3-4 bulan lebih kurang macam tu lah. Kita nak endorse kereta enjin Pak Jinang 1 ni, nak endorse pada Satria ni lah. Selepas dah selesai endorse agak apa semua, barulah kita boleh endorse untuk enjin Pak Jinang 1 ni lah. Alright, jadi persediaan untuk endorse ha, macam aku body original 1.3 dan sekarang ni nak naik 1.6. Jadi ada setengah orang cakap tak perlu pun disc brake belakang. Tapi kalau kita baca ikut daripada keluar original kilang 1.6, dia ada disc dekat belakang. Alright, jadi kita dah pasang disc siap-siap. Memang dah lama dah pun pasang disc ni. Sebab dulu pun engine dah 1.6 kalau kiranya. Cuma jadinya kita tinggal nak endorse engine ni lah. Alright, jadi apa persediaan aku nak masuk Puspakong untuk hari ni? Okay, dari segi borang tak banyak lah, sebabnya Saga tu pun nama aku dan kereta ni pun, dah pun nama aku. So jadi dia tak payah beli surat sumpah apa semua lah. Tak rumit sangat lah berbanding dengan endorse Saga itu hari. Agak rumit lah sikit sebabnya kita swap enjin 4G15 tu dengan orang. Jadi nak kena ada surat sumpah jual beli apa semua lah. Jadi untuk Satria ni untuk hari ni, persediaan je dari segi borang adalah geran aku, kopi Grand Saga. Tu sajalah. Dan semua sekarang ni Puspakong semua booking online, tak ada masalah, boleh booking online. Dan dah ditetapkan masa kita tu pukul berapa. Okey, dari segi body, dari segi badan kereta ni nak masuk Puspakong ni. Okey, untuk persediaan aku tarik kabel handbrake. Kiranya dia lagi berat lah. Jadi kita tarik. Dia berat lah. Sebab roller dia dengan cerita dekat pekan ni, roller dia power. Cikgu lah, cikgu ibu ke apa, roller dia power, jadi kita perlukan tipu-tipu sikit lah. Lepas tu kita kena buang angin tayar belakang sikit. Nak bagi berat lah. Nak bagi berat belakang. Sebab satu dia memang ringan belah belakang. Jadi kita tak nak gagal lah. Kos untuk masuk rumah sepakar ni murah je, RM30 je. Anda kata gagal, belah RM30 kita masuk lagi. Tapi diharapkannya lulus, insyaAllah. Sama-sama kita nantikan eh. Aku tak tahulah boleh share VT penuh, video penuh ataupun tak. Sebab yelah kompleks kerajaan eh. Takut dia orang tak bagi masuk kamera apa semua. Jadi tengoklah macam mana. Alright, jumpa dekat Puspakong ya. Okay, ni kita buka armrest ni. Ni dia ada kat sini eh. Pusing lah. Aku pakai spana hidup ke, jangan kecah sebab tak ada spana. Kita guna apa yang ada je lah. So nak senang lagi kita turun dulu handbrake. Lepas tu pusing. Right, kita dah masuk dah. Sekarang kita nak kena ke counter nombor 2. Alright, sekarang ni dah masuk lah. Masuk kat lorong 1 ni. Takut juga nak buat video ni. Pergi mampus lah. Sekarang ni tengah check detail lah dengan dokumen lah. Tadi ada sangkut sikit. Dia nak surat sumpah. Nak sumpah dengan siapa dua-dua kereta aku. Nampak gaya macam tengah cari nombor enjin lah. Nombor enjin Pak Haji 6 susah sikit abang. Cerita dia kalau Pak Haji 9 senang. Good lah. Boleh kot, biasa kot.
Ramadan orang cakap. Alhamdulillah masuk tegak bos, lulus ngam-ngam. Nanti kita cerita lebih lanjut lagi ya, perjalanan apa semua. Aku nak rasa nak singgah bazar kejap. Ini hari Ramadan yang kelima. Kita singgah bazar kejap, cari makan kejap. Nanti kita cerita ya, apa yang berlaku ini. Alright, jadi kita dah settle dah urusan bazar Ramadan. Okay, sekarang ni kita boleh start cerita lah. Okay, dari awal tadi, daripada masuk tadi, kali ni aku masuk Endo Engine ni, aku masuk sendiri je lah. Sebabnya kita tahu kereta kita stop, tak ada apa, tak ada masalah apa, tak ada apa-apa ketuk itu, tak ada potong itu, tak ada. Jadi kita tegak, masuk tegak. Kita beranikan diri je lah. Salah satunya konten lah untuk berkongsi dengan korang lah. Jadi untuk hari ni, dekat kaunter bayaran tadi, aku kena tambah cas. Aku booking satu je sebenarnya, pemeriksaan khas yang aku booking online dan dah settle bayar pun sebenarnya. Tapi bila pemeriksaan khas tukar enjin, dia kena satu lagi pemeriksaan arahan JPJ. Jadi kena tambah lagi RM37. So total RM67 untuk hari ni. Jadi bila dah settle masuk apa semua, tapi ada isu juga dekat kaunter tu, dia nakkan aku sumpah. Sedangkan dua-dua nama kereta aku, aku nak angkat sumpah dekat siapa? Depan cermin. Tak payahlah cerita dia. Jadi Cikgu Ivo pun dah call JPJ sebelum ni, dia cakap boleh masuk je. Jadi tak ada isu lah sebenarnya. Jadi bila dah bagi tahu macam tu, diorang pun setuju. Diorang tak tahu sebenarnya. And then bolehlah masuk dalam tu untuk check lah. Alhamdulillah dalam tu tak lama pun, 10 ke 15 minit saja dah settle. Alhamdulillah. Break pun ngam lah. Korang tengok lah video sebelum ni kan. Tu aku boleh ambil video lebih kurang lah. Sebab memang dia tak boleh nak record sebenarnya. Dah tu, tapi kita curi-curi lah. Alright, jadi nanti mungkin akan orang tanya, ada orang yang akan tanya berapa kos habis untuk Puspacom kali ni. Okay, aku boleh cakap hari ni aku habis RM67 saja. RM67 tu tak termasuk di minyak lah. Cumanya kalau yang kos untuk siapkan kereta macam masuk di spray belakang tu semuanya lain lah. Tu kena cerita lain lah. Tengok video aku yang sebelum ni, aku pasang di spray belakang pun semua je. Alright, jadi Alhamdulillah jalan tegak tanpa rasa gundah. Alhamdulillah, terima kasih untuk hari ni. Alhamdulillah dah settle lah. Banyak kali Alhamdulillah bersyukur betul tu. Berkat bulan Ramadan orang cakap. Alright, jadi aku rasa itu saja kot untuk video kali ni. Nanti akan ada benda baru nak datang. Boss nak datang. Stay tune guys, stay tune. Boss nak datang. Alright, jadi insyaAllah kalau sempat sebelum